هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار آيات 13-18 سورة المؤمن أو سورة غافر Masuk tajuk baru berhubungi dengan kekuasaan Allah, kebijaksanaan dan kekuasaan yang Allah lebih dari segala-galanya. Dia firman di sini, dialah Tuhan yang memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda keesaannya dan kekuasaannya. Sama ada hak manusia dapat lihat dengan kaca mata dia sendiri ataupun benar-benar yang tidak nampak di mata. Tapi itu adalah tetap menjadi kekuasaan yang Allah Ta'ala cipta buat nak menunjukkan bahawa dialah yang kuasa mutlak dalam hal pencipta dan kejadian. Untuk gapo tu dia buat tu? Untuk kehidupan rohani kamu dan termasuk juga jismani. Maknanya hak Tuhan buat adalah untuk kemudahan hidup kita di dunia. Makan, minum, duduk, tidur, berehat, kerja dan sebagainya. Lebih-lebih lagi di segi rohi kita, tenang jiwa, amalan yang boleh kita buat berterusan, boleh taat kepada dia dan sebagainya. Itulah Allah royak di dalam beberapa ayat. Beberapa ayat yang ada dalam Quran dia royak supaya kita syukur, terima kasih kepada dia. Dan yang menurunkan untuk jismani kamu sebab-sebab rezeki dari langit. Allah waktu turun rezeki daripada langit, yang ulama kebanyakan katanya adalah hujan. Air yang turun dari awal ke bumi, walaupun nak witiasat, ia katanya watacak daripada air yang duduk atas muka bumi ni, ia naik jadi wak. Dia jadi air nam, naik. Lepas tu apabila banyaknya bertokoh atas tu, turun ke bumi juga. Ni adalah Allah Ta'ala takdir nak jadi rezeki yang manusia duk usaha cari untuk kehidupan mereka semuanya daripada air belaka. Walaupun dia tanda di Lauh Mahfuz, wa fis samaa'i rizqukum, dan di langitlah rezeki-rezeki kamu. Ulama pun royak katanya hak tanda di Lauh Mahfuz, setiap orang, setiap nate ditanda siap-siap rezeki dia
Dia nak makan banyak mana, nak minum banyak mana, nak duduk mana, wak gapo, go tu go ni, semua tiap-tiap kara. Tapi hak pentingnya, apabila Allah Ta'ala wihidupnya bombing dengan air hujan, tanda katanya itu adalah rezeki. Jangan kita mengepek. Oh, hujan pula. Ha, tu. Bawa panah apa? Oh, panah wey. Jangan. Ini adalah satu hikmat yang kita tak tahu. Ya waktu turun hujan memang rezeki kepada kita. Ya waktu ya wi panah kepada kita juga rezeki. Cuma kita sendiri yang tak tahu gapo dia di sebalik kejadian yang Allah Taala takdir itu. Sebab tu kita hendaklah syukur dan terima kasih kepada Allah sebanyak mungkin apa yang dia beri kepada kita sudyot yang kita kena syukur dan terima kasih. Dan tiadalah yang ingat serta mengambil pelajaran dari yang demikian melainkan orang yang sentiasa bertumpu kepada Allah. Maknanya Tuhan raya. Orang hak pasal banyaknya ingat kepada Allah dan tahu bahawa dia kena kembali kepada Allah. Orang jenis pasal ni lah. Orang yang kenang dan ingat nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Bila hujah turun, alhamdulillah, minta Allahumma sayyiban nafi'ah. Wahai Allah, turunkanlah hujah ataupun jadikanlah hujah ni hujah yang bermanfaat, yang berfaedah. Bila panah tubik, alhamdulillah, kita boleh buat banyak kara-kara yang berkaitan dengan panahnya matahari ke dunia. Hak manusia duk buat apa? Nak jadi kau panah dunia. Hak tu tangih manusia. Hak tu usaha manusia. Tapi lumrah fitrah semula jadi yang Allah Ta'ala beri kepada dunia, kepada bintang matahari gitu kan ni. Dia adalah mengikut fitrah dia. Bukan katanya kau sehari matahari tu, ibu matahari kau panah. Tak. Dia duk panah sepa tula tu. Tapi manusia lah duk buat sebab wujud dunia ni panah. Pada asalnya lagu tu lah. Ada panah, ada sejuk, ada musim tu, musim ni. Tapi dengan sebab tangih manusia duk buat. Duk kacar dia panggil. Duk buat karut atas muka dunia. Maka Allah Ta'ala pun wujud timur hasil yang tak baik. Akibat tak baik tu tipu atas manusia sendiri. Dah manusia nak kesenengi, tambah-tambah lagi deraka kepada Allah, maka Allah Ta'ala pun buat turun bala naik atas kepala manusia sendiri. Tapi bagi Allah, balik Allah jawi semua kesenengi kepada manusia. Ambil aku wi air kepada mu, wi udara kepada mu, wi go tu, wi go ni. Itulah Allah ayat katanya, mata'allakum wali'an'amikum. Semua tu yang dia beri adalah untuk kesenengi. Kesenengi untuk siapa tu? Lakum, kepada kamu. Wali an'amikum. Dan kepada natem-nate ternak ke yang kamu duk pera dan sebagainya. Alhamdulillah. Allah ayat yang ke-14. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Oleh itu, maka sembahlah kamu akan Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Janganlah dengan bawa syirik. Ikhlas wujud sungguh. Ibadat wujud molek. Cuci bersih sungguh. Sama ada doa, semaya, dan semua tiap-tiap kara kita beribadat kepada Allah menunjukkan bahawa ini adalah suatu pengabdian diri kita kepada Allah. Jangan syirik sama sekali. Piah-piah syirik pun jangan ada. Ini masuk bab akidah. Dalam kehidupan setiap orang Muslim, mukmin yang mesti jaga baik-baik. Dalam cara hidup dia, jangan ada syirik.
Jangan we ada pasal nak pergi percaya kepada gotu goni gotu goni. Jangan we ada. Allah sahaja kita. Sebab tu kita nak mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Illallah maknanya kecuali Allah sahaja. Hak lain tak ada. Mat hak habis. Allah sahaja. Supaya juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita mengaku bahawa Muhammad, Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Bermakna kita duk ikrar, kita duk pati antun katanya, kita nak hanya turut ajaran Nabi. Tak ada siapa yang lebih daripada Nabi. Tu dah kampati antun kita tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Duk ikrar, mengaku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ni Tuhan katanya sekalipun orang-orang yang kafir tidak menyukai amalan kamu yang demikian. Hak kita duk buat tak ada malu kepada siapa-siapa. Walaupun orang kafir duk tengok orang Islam kena semaya weh. Ha misal duk dalam perjalanan ni berapa masa pak kena semaya, orang Islam kena semaya. Saya misal semaya so ya, ni. Sengah-sengah orang, malu weh, malu kau risih. Payah weh, yang buat payah. Ha tu. Nya angga tu angga ni, ang belaka. Walaupun orang kafir tak kenal sekalipun amalan kamu, tengok pak duduk domin. Tapi dengan sebab ini adalah perintah Allah, maka orang Islam kena buat. Kena amal. Kena buat, kena kerja, kena gotu, kena. Tu segala-gala. Alhamdulillah. Lagi Allah ayat yang ke-15. Rafi'ud darajati dzul arsy yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Dialah yang maha tinggi darajat kebesarannya. Alhamdulillah. Yang mempunyai arasy yang melambangkan keagungan dan kekuasaannya. Ini menunjuk katanya makhluk yang sangat besar yang dia buat, iaitu arasy. Wallahu'alam, kita jangan hidup gambar eh? Jangan hidup royak. Katanya arasy ni back to back ni hidup gambar so-so supaya bukit ke apa, kau supaya istana apa. Tak. Wallahu'alam, kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala sebut di dalam Quran al-arsy. Dalam bahasa Melayu panggil singgah sana. Wallahu alam, tak tahu rupa bentuk pasal mana, besar mana, tapi kita kena yakin katanya arasy ni lebih besar daripada langit semua dan setiap kara semua tiap-tiap. Tak tahu nak royak. Katanya besar. Ni buat apa tu? Wallahu alam. Ya raya katanya dia istiwa di atas arasy. Istiwa ni maknanya bertahta. Ha, bertahta kena duduk hurai pula. Nak jadi gambar katanya bertahta ni pasal ning, tapi jangan duk gambar katanya Tuhan duduk serupa dengan raja duduk atas tahta dia. Jangan nak gambar lagu tu nah. Akidah orang Islam kena we betul, kena we jelas. Katanya Allah tak serupa dengan makhluk, makhluk tak serupa dengan Allah. Tuhan ada khisi tak? Ada. Duk baca dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Baca ayat kursi. Tuhan ada khisi tak? Ada. Khisi Allah Taala macam mana? Tak tahu. Yang ini gambar atau khisi kaki pak. Yang ini gambar katanya, oh Tuhan duduk situ, kau duduk menyenggeng. Kau duduk tengok. Tak. Siapa pergi duduk royak, duduk pergi gambar, duduk pergi taswir. Gambar ye, katanya Tuhan duduk atas khisi, duduk atas haras cakung. Tak ada. Siapa yang pergi lagu tu? Salah akidah dia. Tak ada kira kelum mana, puak mana, salah. Inilah akidah orang Islam.
Benar hak kita tak tahu hakikat yang sebenar. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Bukan wallahu a'lam katuk kita dak. Allah lebih tahu. Kita tak wajib duk gi korek, duk gi tanya soal ga tu, soal ga ni, kandu lagu tu, kandu lagu ni. Eh macam mana, beg mana? Tak, tak, tak. Jangan duk tanya. Allah ada tak? Ada. Supa tak dengan makhluk? Tak, tak supa. Makhluk supa tak dengan dia? Tak. Ha gitulah. Dia mempunyai arasy. Lepas tu yulqir ruh. Ia memberikan wahyu dari hal perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya yang telah dipilih menjadi rasulnya. Ruh yang ada di dalam tafsir-tafsir rakyat katanya kenabian. Maknanya tamneng, kan pen nabi ของ rasul. Ruh yang kedua artinya Al-Quran ataupun kitab-kitab yang Allah Ta'ala buat turun kepada nabi mana-mana. Taurah, Injil, Zabur, Al-Quran, lepas tu As-Suhuf. Ini mengikut kehendak Allah. Utama sekali yulqir ruh. Allah Ta'ala beri ruh di sini bukan arti ruh yang duduk dalam tubuh badan saja tak. Tapi ruh dalam artinya qira'ah yang Allah Ta'ala berinya kepada nabi liyunzira, supaya nabi itu sendiri apabila menerima qira'ah beri amaran, beri ajaran, tegurah kepada siapa, supaya ia memberi amaran kepada manusia tentang hari pertemuan yaumat talaq. Dalam tafsir pun royak juga katanya yaumat talaq, hari pertemuan. Pertemuan ke apa tu? Ada banyak-banyak pendapat daripada nabi royak di dalam hadis, sahabat berpendapat dan tabi'in tabi'in royak katanya hari perjumpaan manusia dengan Allah, hari pertemuan manusia semua dengan para malaikat hok duduk tulis buku amalan dia, hari tu boleh jumpa sungguh. Hari perjumpaan di antara Adam dengan anak cucu dia semua, siapa ke manusia terakhir pakak boleh jumpa belaka. Pertemuan orang yang boleh duduk di dalam syurga. Faham? Arti yaumat talaq, ta'at talaq artinya hari pertemuan. Banyak maksudnya. Supaya dengan maksud ruh saat ini, yulqir ruh, Allah Ta'ala capok ruh. Ruh di sini ulama katanya bukan ruh yang duduk dalam tubuh saja tak. Pasal saya rakyat saat ini. Alhamdulillah. Bila Allah Ta'ala waktu turun Quran, nabi pun baca, beri amaran kepada manusia, ingat molek weh, ha tu gitu. Kamu semua akan temu dengan hari pertemuan mung dengan Allah. Tubuh badan mung dengan jasad, dengan ruh mari kacuh semula. Wa idzan nufusu zuwijat, apabila tubuh badan yang sudah pun mati dah akan dinikahkan semula dengan ruh dia. Tu jalan juga yaumat talaq, hari pertemuan. Gapo tu? Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allah minhum syai. Ninglah yang besar sekali, iaitu hari mereka keluar dari kubur masing-masing dengan jelas nyata. Tidak akan tersembunyi kepada Allah sesuatu pun daripada keadaan mereka pada saat itu. Allah berfirman. Masya Allah, kita kena gambar masa kita baca ayat ni sabit tu nak wipahir tu, nak witahu bahasa Arab. Oh ni ibu anak kecil besar sekali nak pahal Quran, nak pahal hadis, dia duduk di pahal bahasa Arab. Saya royak acak-acak kali, kita baca Quran dan kita tak pahal bahasa Arab dah. Minta maaf ni, bacalah banyak mana pun tak reti.
Tak erti. Baca, 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 baca. Baca, alhamdulillah. Boleh pahala satu huruf. Boleh 10. Tapi, tahu tak isi? Tak, tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bahasa Arab. Tuhan pun kaya. Yaumahum barizun. La yakhfa alaihim. La yakhfa ala Allahi minhum syait. Tidak ada tersembunyi walaupun sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, tidak akan tersembunyi kepada Allah sesuatu pun daripada keadaan mereka pada saat itu. Allah berfirman, limanil mulkul yaum. Ni tu saya tanya, apabila ramai pada hari itu, setengah-setengah pendapat ulama katanya manusia apabila mati habis. Tuhan tanya. Ada setengah pendapat rakyat katanya, ketika manusia beripung semua, hidup semula dah. Tuhan nak tanya, mana raja-raja dunia? Aina mulukud dunia? Di mana ke raja-raja? Hak kamu duduk kedabar, duduk wakga tu, wakga ni, duk senih di atas muka dunia, tak ada. Tak ada dah hari ni. Tuhan pun tanya, limanil mulkul yaum? Siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Ha, itulah. Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala pun jawab. Lillahil wahidil qahar. Senyap belakang. Tak ada suara walaupun sepatah makhluk yang jawab. Bila Allah Ta'ala tanya macam tu, Allah sendiri menjawab, dikuasai oleh Allah yang Maha Esa, lagi yang mengatasi kekuasaannya. Maknanya, raja, kekuasaan, kehandalan, gotu, goni, gotu, goni, lillah. Bagi Allah sahaja. Inilah, kita akan duduk di dalam peristiwa ni. Duk baca di atas muka dunia, baca, 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 semua hitkan ni, kita nak temung sikit lagi. Ingatlah. Nah, hari ni pakat jadi saksi belakang. Semua sebenarnya kena jadi saksi belakang ni. Telinga, mata, kaki, siapa ke kulit kita semua ni akan menjadi saksi. Katanya kita duk baca dah ayat ni, bila siapa hitkan yang sebenar. Oh, memang betul. Hari itulah tiap-tiap orang pakat kecek sadaqallah. Betul, memang Allah Ta'ala royak di dalam Quran dia. Nah, panjang sikit pagi hari ni. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Al-Quranul Karim insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.